Yo, what's up, gengs? Bike to Eat is back. Dan kali ini kita akan jalan-jalan makan enak ke Bandung, gengs. Bike to Eat goes to Bandung. Kita bisa jalan-jalan di sekitaran kota Bandung naik sepeda Bose. Bike on street, everybody happy. Bersama dengan Bu Produser juga di belakang. Kita akan jalan-jalan di kota Bandung, gengs. Dan kita akan cari makanan-makanan yang enak di mana aja, oke? Okay? Let's go! This is Bike to Eat! Geng, setelah keliling-keliling kota Bandung naik sepeda, waktunya kita untuk makan malam ya. Kita lagi ada di Jalan Dipati Ukur dan kita mau nyobain salah satu tempat yang banyak banget di review oleh youtuber-youtuber, yaitu adalah nasi goreng Si Mongol. Saya penasaran banget, jauh-jauh dari Surabaya saya pengen nyoba nih, karena cara masaknya juga unik, rasanya juga oke. Penasaran seperti apa? Di subscribe dulu, oke? Kalau udah, langsung kita jalan. Ingat, subscribe itu gratis. Akhirnya setelah menunggu cukup lama, nasi goreng Si Mongol kita udah datang ya, siap untuk kita makan. Langsung aja ambil nasi, sayur-sayur, dan sampai di kasir kita bisa menentukan mau pakai topping apa. Harganya cuma 20.000 aja ya, jadi cukup murah. Dan porsinya kalian yang nentuin sendiri, jadi kalian mau ambil nasi sebanyak apa ya sesuai dengan kemampuan kalian ya, karena kalau nggak habis nanti ada charge-nya juga Rp10.000. Saya pesan dengan topping bakso, sosis, jamur dengan sausnya pilihannya taliwang. Jadi kalian kalau sudah pilih nasi gorengnya, itu ada beberapa pilihan sausnya, gengs. Jadi ada taliwang, cabai, original, kare, matang, pesto, dan juga cucil. Kalau junior itu cuma pakai kecap aja, ini buat anak-anak gitu. Jadi kalau kamu bisa pesan yang junior. Dikasih kerupuk juga dan telur. Kalau saya sih wajib hukumnya pakai acar, gengs. Apalagi kalau nasi goreng ya. Dan saya special request minta kecapnya agak banyakkan. Alright, let's try this.
Tapi enggak itu dari Jepang kan? Jauh lebih kurang. Mereka bilang kalau taliwang ini pedes dan memang benar pedes banget, guys. Tapi nasinya ini bukan nasi perai, nasinya agak sedikit lembek. Tapi cukup tasty. Karena mereka waktu masak supervisornya atau bosnya itu dia selalu dicoba dulu sebelum disajikan. Jadi kalau ada rasa yang kurang sama dia ditambahin lagi bumbunya. Istimewa juga, guys. Ini adalah comfort food ya. Kemana aja kalau kalian bingung mau makan apa, selalu pesennya nasi goreng. Mungkin ini salah satu pilihan yang kalau kalian jalan-jalan ke Bandung, boleh saya katakan istimewa. Pakai kerupuk juga. Saya juga pakai nanti kulit Rp2.000 per tusuk. Limited edition karena tadi baru setengah enam udah habis sate kulitnya ini terakhir. Porsinya juga banyak ya. Saya pakai mie juga jadi ala-ala nasi goreng maut. Yang unik mereka nih masaknya di satu panci yang besar banget. Itu beratnya setengah ton, 500 kilo. Mereka berenam bisa masak pakai dua pedang gitu. Kayak kalau misalnya kalian main Mobile Legends, itu kayak Laku-Laku, kayak Karina, kayak Fanny, kalian bawa dua pedang. Banyak yang masak, dua-dua, semuanya masak pakai dua pedang. Jadi bumbunya juga cukup merata ya. Very recommended kalau kalian ke Bandung, wajib mampir. Nggak salah nih, youtuber-youtuber, stasiun TV semuanya pada datang untuk meliput nasi goreng si Mongol. Pokoknya jam 5 sampai malam. Instagramnya di sini. Nih, kalian boleh follow. Tim guys. Oh ya, untuk toppingnya macam-macam, geng. Ada ayam, siam pola, bakso, sosis, dendeng, teri, keju, dan juga jamur. Setiap topping, kalau kalian ada tambahan itu Rp3.000, ya. Jadi kalau semakin banyak toppingnya semakin mahal. Jadi kalian bisa atur budget kalian, atur budget, atur harganya sendiri. Rp20.000 itu kalian dapat nasi, semuanya tadi yang kalian ambil itu Rp20.000, dapat kerupuk, dapat telur, sama dapat satu topping. Di luar itu kalian tambah Rp3.000. Jadi kalian yang tergolong rakus, suka makannya banyak, wajib makan ini. Dan kayaknya memang yang direkomend itu adalah saus taliwang. Kalian kalau bosan taliwang bisa coba yang lain-lain. Tapi yang highly recommend katanya taliwang nih, guys. Pedes. Oke, guys. Ternyata syuting kali ini kita sudah ada Pepi juga lagi syuting juga. Oke, Food jadi nanti. Betul. Itu tayangnya tiap hari apa nih, Bang? Senin sampai Jumat setengah 5 sore. Nah, ini pertama kali nyobain nasi goreng si Mongol juga atau? Ini pertama kali. Pertama kali. Dan di sini banyak keunikannya ya. Banyak keunikannya juga. Tadi dari sih saya rasa, gak makan. Nah, dari rasa mungkin ada kesulitan. Cuman dari cara pemilihan. Nah. Terus kita yang menentukan mau apa, mau berapa, mau segimana. Sudah ada pandangan belum tadi mau pakai saus apa? Belum. Saya udah coba taliwang. Taliwang. Kalau suka pedes sih oke juga sih kalau taliwang. Lebih ke cenderung ke manis-manis berarti ya? Manis-manis, yes, pedes, manis-manis pedes. Kalau yang agak pedes tuh yang sambal mata ya. Ya, tapi mungkin ya kalau emang kurang manis kayaknya di sini menyediakan juga saran lain untuk memperpedas. Memperpedas. Iya. Jadi boleh biasanya dia cabe potong. Enggak. Sambil sendal jepit. Waduh, kalau kurang pedas, pedas dan kenyal. Mantap. Tapi kita enggak mau ganggu Mas Pepi lama. Wah, enggak. Gini, gimana, Bang? Sesama doyan makan, kita semua bersaudara. Asik. Saling dukung. Hidup monya. Kita ini adalah saudara selemak, geng. Selamat menikmati. Nonton terus OK Food di NetTV. Subscribe ya, Buy to Eat. Itu, lalu lihat sendiri masih belum. Ingat geng, subscribe itu gratis. Kalau makan baru tambah gratis. Banyak juga. Terima kasih. OK Food NetTV, geng.